Monogatari wa Suzu. Menjelang akhir episode, kok tambah bikin nangis ya? Komedi dikurangi, drama dibanyaki, penonton dibuat getar-getir. Damn, rasanya kayak mau pisah aja sama Kitasan gua. Wika. Episode 12, Kitasan benar-benar nurun sih. Padahal cuaca cerah tapi gak ikut cerah hatiku. Memang yang bisa nilai kemampuan dari kita sendiri itu kita sendiri ya. Kali ini hasil pertandingan menunjukkan Grand Caval nomor 1, Kitasan Black nomor 3, dan tak aku sangka Crown nomor 10, jir. Kirain nomor 2 apa 3 apa 4 gitu. Correct me if I wrong. Untuk Grand Caval yang motivasinya kuat karena ingin mengejar punggung orang terkuat, ya karena kita sendiri keeper underperform, menurutku wajar sih dia bisa menang. Orang kuat memang jadi patokan ya. Terakhir, next episode jadi last race buat kita san. Aku doain menang, itu sajalah. Misi menyelamatkan hiu kecil dimulai ya, karena perbedaan ideologi antara civil Asabaramon dan Corpus God kelut terjadi di tiga area terpisah. Meski tetap di sekitar Shinjuku sih, Misaki versus Lulu, Xiaoyu versus Sora, Corpus God versus civil A. Namun organisasi Asabaramon yang dibenci oleh Vibrating Bug mungkin akhirnya akan dikeroyok sih sama mereka. Tapi gara-gara polisi, aksinya ketahan dikit. Cih, gagal deh kita lihat Asabaramon dikeroyok. Namun Lemmings yang tiba-tiba muncul tak terduga. Juga sih, kayak lama banget dia gak pernah nongol beberapa episode terakhir. Karena katanya misi dia itu balas dendam, jangan-jangan juga punya rasa ketidakcocokan sama organisasi Sabaruman. Perang di Shinjuku benar-benar akan terjadi nih. Itu sajalah. Sialan, Raymond mode bad mood, amazing cuy. Kok bisa ya pasrah campur senyum kayak gitu? Terus ada psikopatnya lagi. Sesuatu emang gadis tombay Raymond satu ini. WK. Episode 11 ada beberapa hal yang gua suka. Pertama, kalau kita kalah saat kompetisi, kita bisa belajar alias nyuri ilmu kepada para pemenang seperti Umeka dan kawan-kawan yang belajar ke Kei. Ya, itu normal sih. Pemenang dijadikan patokan. Kedua, beri nasihat kepada teman dengan cara baik-baik. Saat Raymond tak mengeluarkan potensi terbaiknya alias ngalah dalam adu roket, apa yang terjadi? Haruna ngamuk lalu nangis. Yo, diam saja. Umeka beri kehangatan dengan sebuah pelukan. Akhirnya luluh juga tuh hati Raymond. Meski aku pikir Haruna nampar Raymond sih di menit 13.07. Terakhir, akhirnya empat serangkai berkumpul kembali menjelang akhir season. I like it. Sekian dariku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Hari itu.